Eh, Bucek, gua kirain siapa? Lu sebener lu, kurang tidur? Enggak, gua gak kurang tidur. Terus kenapa? Kurang makan? Enggak, alhamdulillah, makan mah gua cukup. Kalau gitu lu kurang apa, Bucek? Kok lu lesu banget? Gua kurang duit, Bang Lince. Minjem duit dong. Gue cariin malah ngelamun di sini. Ada kabar bagus buat lu. Kabar bagus apa? Ada duitnya enggak? Bukan soal duit. Lu mau gue jodohin sama Entin Ruhayatin. Mau enggak lu? Siapa tuh? Namanya aja kayak orang susah. Emang kriteria cewek yang lu cari model apaan? Keburu expired lu. Cewek yang gue cari itu cantik, baik, kaya raya. Si Entin gimana? Muka gila nih Samin. Tampang remuk aja ada gila-gilanya. Bongong aja lu, kaya enggak Sintin. Eh Samin, pantes ya. Udah tua bangka lu gak kawin-kawin. Di rumah lu gak ada kaca. Ya banyak lah, emang buat apaan? Buat ngaca Samin, biar lu sadar diri. Udah tua, stupid, jelek. Masih aja cari yang gak masuk akal lu. Lopet. Lebay. Apaan sih lu? Bikin kaget aja. Untung bibir gua gak copot. Bibir lo jangan sampai copot. Cukup gigi lo aja yang copot. Ngedek aja lu. Gak tau bibir lagi sariawan ya. Pantes bibir lo lu tarik-tarik. Gua jadi inget. Inget apaan lu? Inget nama lo, Bucek the Birkut. Itu nama karena nenek gua dari Amerika Latin. Aduh Bucek, lagu lo. So punya nenek dari Amerika Latin. Kata mak lo, itu mah singkatan. The Birkut artinya bibir kuda. Ini kompleks sepi amat ya. Pada kemana nih orang-orang? Ya sepi lah bang, namanya juga liburan anak sekolah. Pada liburan lah, emangnya abang ngejogrok aja di rumah. Oh ceritanya lu pengen liburan nih. Iya dong bang, liburan ke kemana? Ke Bali kayaknya oke nih. Iya yuk bang, ke Bali yuk. Abang sih tinggal berangkat, ayo. Abang ada kan duitnya? Loh, kok abang? Lu dong yang siapin, kan lu yang ngajak. Dasar ora danta lo. Ih cucu ya, kemarin lu diajak jalan-jalan ke luar negeri. Alhamdulillah Yanti, rezeki mama soleh. Seneng dong lo keluar negeri. Bukan lagi Yanti, gue seneng banget. Apalagi gue baru pertama kali, norak banget dah gue. Lu main salju dong di sana. Kagak ada salju Yanti, yang ada gue kegerahan. Oh lagi musim panas. Iya Yanti, bule-bule pada pakai celana pendek. Lu pakai celana pendek juga dong. Ya iya dong. Tapi kok gue heran ya sama bule-bule. Hah? Heran kenapa? Mereka suka banget sama tumit gue. Masa sih? Gimana maksudnya? Jadi saban-saban gue kenalan sama bule, pasti dia bilang nice to meet you. Ha ha ha!
Ih, gue mah gak pernah suka main bola. Apalagi gue. Ih, gak mungkin deh. Dari semua yang main bola, gedenya ada yang jadi cong gak ya? Kayaknya enggak deh. Soalnya semua kan main. Oh gitu ya? Iya, yang jadi cong biasanya yang nonton. Yang nonton? Kita dong. Mau kemana bos? Rapi bener. Mau beli skincare. Udah tua masih beli skincare? Buat apaan sih? Ini kulit udah longsor. Kan namanya udah tua, makanya jangan genit. Kulit harus dijaga. Zaman sekarang, cewek-cewek sukanya sama cowok-cowok model Korea. Hari gini mah gak perlu ganteng bang, yang penting banyak duit. Kayak lu maksudnya. Masalahnya bucek, lu udah gak ganteng, gak ada duitnya lagi. Cukur tuh bulu hidung. Apaan sih? Abang tuh yang apaan? Lagi lihat apa? Mau tahu aja lu, kepo. Oh, udah main rahasia-rahasiaan. Enggak ada rahasia. Udah lu sono mandi. Biar wangi. Apa maksud abang? Badan nanti bau. Aduh, salah ngomong gua. Hei bang, biar Yanti gak mandi 3 hari, badan Yanti wangi. Sapu nih halaman. Pak RT, kalau seandainya gue kawin sama artis, kira-kira Pak RT datang atau enggak? Artis mana yang mau sama situ? Ini seandainya Pak RT. Udah, enggak usah seandainya. Seandainya aja Pak RT, udah jawab aja. Ya udah. Seandainya gue kawin sama artis, Pak RT mau ngasih kado apa? Hei, denger ya bujang tua. Hidup jangan banyak menghayal. Laki mau pergi bukannya dibikinin kopi, main handphone mulu. Yaelah, biasanya juga bikin sendiri. Jawab aja kalau laki nyuruh. Punya laki ngomel melulu. Ntar gua kasih garam nih. Gua kasih garam nih ya. Halo, Pak RT. Apa? Jangan-jangan Jamet yang kemarin datang lagi. Motornya mesti gue kempesin. Ya, Pak RT, saya kesana. Bang, kopinya. Nggak jadi, ada urusan penting. Lu minum aja. Dasar laki orang dantak. Ya udah, gue minum aja. Bucek, gua kirain siapa? Lesu bener lu, kurang tidur? Enggak, gua gak kurang tidur. Terus kenapa? Kurang makan? Enggak, alhamdulillah, makan mah gua cukup. Kalau gitu lu kurang apa, Bucek? Kok lu lesu banget? Gua kurang duit, Bang Lince.
Minjem duit dong.